Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan si YouTuber abal-abal. Nih lagi hujan, suasananya lagi hujan di sini ya. Lagi hujan tuh kedengaran suaranya, ada petar petir ya, geladak geluduk. Oke, nih mungkin sedikit mengganggu dari suara merdu gua ya, tapi gak apa-apalah ya, biarin aja. Kan hujan itu berkah, banyak keberkahan di setiap tetes hujan. Ya, oke, lanjut lagi. Kali ini gue mau review raket. Ini raket 4 tak per 2 tak ini ya. Ini kecepatannya 6 speed. Ya, ini raket apa itu bang? Oh, ini raketnya. Nih, Kawasaki. Ini raket Kawasaki. Oke, gue belum pernah review raket Kawasaki. Dari Kawasaki ini, baru ini ya. Pertama kali ini. Ya, kenapa gue review raket Kawasaki ini ya. Memang karena kebutuhan ekonomi ya. Ya apa-apa sekarang naik, beras, telur, token semuanya naik, jadi terpaksa gue harus nyari tambah-tambahan ya. Oke, ini jadi kita review aja dah raketnya. Ini dari Kawasaki ya, Kawasaki apa ini, atau ini mungkin yang 250cc kali. Oke, ya penasaran dengan raketnya? Ya enggak juga sih kayaknya ya. Oke, kita review raketnya. Nah, di sini udah ada raketnya Kawasaki ya. Ini tipenya itu Kawasaki Explore X260. Nah, apa gua bilang tadi? Kawasaki 260, ini 250, ini 260 nih. Berarti dia di atasnya 250. Ini mungkin kecepatannya 6 speed juga dia kayaknya. Dengan 2 silinder apa 3 silinder ini. Waduh, kuku gua kotor banget, coy. Buset dah. Biarin ya bang ya. Habis geruk-geruk daki tadi. Oke, lanjut. Ayo, gimana nih puasanya teman-teman? Nih gue reviewnya sore hari ini. Semoga lancar puasanya pada ya. Di sini mah enak puasanya tuh, hujan jadi adem. Cuman kasihan tukang es, jadi ini ya berkurang lakunya. Gak apa-apa, nanti dapat rezeki dari yang lain. Oke, ini di atas sini. Ini ada tulisan karbon nanotube. Sekali lagi fokusnya jangan ke kuku ya bang ya, fokus ke raket aja ya. Ini ada karbon nanotube di atas sini. Oke, mantap. Ini hitamnya dia hitam glossy. Tuh, ya kayak gini gue bisa bersihin kuku gue. Nih, ini hitam glossy kayak gini nih. Nih, mantap. Dia bentuk premnya standar ya. Nggak kecil, nggak lebar juga. Dia standar. Standar raket-raket enak smash sih, enak buat smash raket begini tuh, frame, bentuk frame begini nih. Nih. Oke, ini samping. Tuh. Ya, ini sampingnya. Oh, mantap kan? Oke, kita putar-putar nih, bingung nih raket nih. Pusing dia. Ini ada tulisan Kawasaki Professional Badminton Racket. Ya, Kawasaki. Mantap. Coba kita singkirkan ini. Nah, ini frame sampingnya, motifnya, kosmetiknya ya. Keren aduhai ini pokoknya nih. Ini untuk frame ya. Halus ya, mulus nih. Mulus. Ini Kawasaki itu terkenalnya mahal ya, raket mahal itu Kawasaki itu. Ya kayak motornya aja ya, motornya mahal-mahal. Tapi kalau untuk Kawasaki yang ini buat yang menengah ke bawah ya. Ini buat menengah ke bawah. Harganya nggak sampai 300 ini. Harganya nggak sampai 300. Tapi original dari Kawasaki. Ya, lanjut ini bawahnya. Dia pakai Igromat U. Ya, ini pakai Igromat U di sini. Ini apa ini? Ini pakai Igromat U tuh, kiri kanan. Cakep coy. Tuh, bentuk premnya kelihatan dari samping ya. Nih. Mantap. Untuk frame di sini ada tulisan apa di sini? Nih, HE modulus atau high modulus karbon. High modulus karbon. Ada lagi di sini ada tulisan lagi extreme karbon. Wih, serem. Karbonnya serem itu berarti. Oke, cukup untuk frame ya, untuk frame cukup. Oh, jumlah gromet bang berapa bang? Oke, jumlah gromet dia ada 76 ya. Untuk gromet 76.
ya, grommetnya semuanya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini anting-antingnya nih. Wih, tulisannya Korea. Little Press Jepang ya. Korea. Tulisan Jepang ini, Kawasaki ya. Nih, keren. Ini nomor-nomor customer service-nya mungkin nomor si mbak-mbaknya, telepon aja tuh kalau ada yang mau ngomong sama si mbak-mbaknya. Oke, lanjut. Di sini ada apa di sini? Wah, di sini ada tipenya ya. Explore X260 ya, mungkin ini 6 transisi. Kecepatan speednya dengan 4 silinder. Di sini ada tulisan flexible sub lightweight. Ini lightweight ini. Berarti palanya ringan. Kepalanya ringan. Medial balance. Kirain medial check up. Oke, di sini ada made in China. Tapi made in China ya, Jepang. Made in China, tapi dia original. Mungkin kayak ini ya, kayak apa itu Yonex made in China gitu kan. Padahal ada Yonex yang hijab Jepang ya kan. Tapi tetap mungkin bahan-bahannya dari Jepang. Tapi produksinya di China. Oke, lanjut, di sini ada nomor serinya. Ini mungkin nomor angka kali ini ya, nomor angkanya dari Kawasaki ini. Oke, nggak ada tulisan lagi coy, gitu doang. Tapi di sini untuk motifnya mulus nih, nggak berasa kasar, bagus ya untuk pengerjaannya, finishingnya. Di sini ada tulisan Kawasaki, ada Kawasaki. Oke, di sini konnya kita baca, dia beratnya 4U, handle G1, tension 18-26 lbs. Ini tulisannya doang 26 lbs ya, tulisannya doang. Mungkin 28 ini, maksimal 28 kayaknya. Maksimal mungkin 28. Tapi entahlah, mungkin lebih kuat dari itu. Oke, lanjut. Di sini ada balance. Terus di sini ada stiffness, dia lebih ke stiff. Terus dia lebih ke balance ya, jadi ini all around jatuhnya raketnya ini, even balance. Jadi bukan raket yang berat kepala, bukan ya. Jadi raket-raket all around, even balance. Oke, kita turun di sini ada Kawasaki. Di sini ada barcode-nya, waduh keren tuh. Ya, mantap. Udah, gitu aja ada barcode-nya. Terus untuk bawahnya, begini. Nih, Japan tulisannya. Tapi dia made in China tadi. Oke. Ini bisa disentuh ini nih, kaknya ini. Tuh, jadi dia enggak ada mika di sini, enggak ada yang mika bening itu, enggak ada langsung. Ini bisa disentuh kaknya. Ini bukan karet, plastik ya, bukan karet. Ini plastik untuk ini. Terus ini dari Japan. Ini timbul, kaknya ini timbul, terus angkanya timbul. Ini enggak. Oke, untuk beratnya tadi 4U beratnya ya. Tapi kita pastikan beratnya berapa. Kita timbang. Ini berisik banget ini. Hari itu ada suara kipas angin, ada suara hujan, lengkap sudah. Oke. Nol, mulai dari nol kita timbang. Nah, beratnya 86. Beratnya 86 gram. Itu bukan 88, itu 86 gram. Jadi benar 4U dia beratnya. Oke. Itu aja untuk yang mau beli, silahkan japri. Ini nomor gua. Harganya murah pokoknya nih, nggak sampai 300. Dapat apa aja bang ya, dapat rakyat aja, dapat rumah. Oke, itu aja review gue buat Kawasaki Explore X260 ini. Ini rakyat beratnya 4U, 86 gram. Tadi kita sudah timbang. Dia rakyatnya even balance, all around. Jadi buat segala permainan bisa. Main teknik, main tipu-tipuan juga dia bagus nih buat nipu ya. Ya, itulah ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.